kan? Awak ni kan? Kalau saya balik, mesti nak tanya. Nak makan ke tak nak makan? Dah tahu saya penat kat kedai itu. Tentulah nak makan. Tak payah tanya. Siapkan aja. Yalah, kadang-kadang bila saya sediakan makan, abang tak nak makan pula. Bila saya tak sedia, abang nak makan, saya jadi sebersalah. Lain kali telefon dulu. Tanya. Kan senang. Ini baru nak tanya. Awak suka naikkan angin saya lah. Saya minta maaf, bang. Ni bang, tadi ada... Apa lagi? Tadi ada ahli surau datang. Kata dia ada tahlil malam ni kat surau. Tu dia jemput abang. Alah, awak tahu saya tak nak pergi pun. Duduk rumah lagi baik. Kat sana nanti cerita tentang tu-tang ni buat sakit hati saya aja. Abang tu pun tak ada nak campur masyarakat. Saya sekali free ni pergilah. Saya tak nak! Macam-macam hal orang kampung. Awak nak pergi, awak pergi. Banyak lagi kerja lain yang saya boleh buat dapat untung, tahu? Pergi bagi semua apa saya dapat. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan. Salina mana? Tok Adi, yang sebenarnya Puan Salina tu kawan saya. Dia dah tak tinggal kat sini lagi. Dua hari lepas tu dia adalah berselisih faham dengan arwah ni. Arwah ni dah halau dia keluar daripada rumah ni. Dia tahu tak pasal arwah ni? Katanya pembantu rumah dah bagi tahu, tapi dia belum datang lagi. Kalau macam tu tak apa. Yang penting sekarang ni kita uruskanlah dulu jenazah ni. Kita mandikan, kemudian kita kapankan. Selepas Zuhur nanti bolehlah dikebumikan. Tok Adi buatlah apa yang patut dia. Yalah. Tok Adi, kalau boleh uruskan dengan cepat. Kami ni banyak benda lagi nak buat. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa halangan. Macam inilah tadi. Kalau tak sempat, kami balik dulu. Kami ni sebenarnya ada banyak lagi kerja nak kena buat tau. Terpulanglah kepada tuan-tuan. Ya. Menziarah kematian ni fardu kifayah. Kalau tuan-tuan nak tunggu, tunggulah. Kalau tak ada apa-apa, kami nak uruskan jenazah ni sebaik mungkin. Ya. Dahlah. Betul tak ni? Saya kita hidup ni lah. Kita kena kumpul harta. Dah tua tak guna dah. Dah silap kita penat-penat mencari orang lain pula yang merasa. Sebab itulah saya kerja siang malam ni. Ha? Untuk kumpul harta untuk saya sebelum saya mati. Betul. Yalah. Kita ni pun tak tahu sampai bila kita akan terus hidup. Mati itu pula bila-bila masa akan datang. Yalah, tak kira kita ni kaya ke, kita miskin ke, bila hajar tu datang, tak boleh nak elak. Saya ni nak juga merasa penat lelah saya, Tok Adi. Kita ni, Tok Adi, kalau senang semua orang datang. Nak numpang, kalau susah, sedara pun lari. Sebab itulah saya kerja kuat, bersungguh, untuk pastikan saya tak minta duit pada orang lain. Baru orang tahu yang hidup saya ni hasil titik peluh saya sendiri. Tak minta orang lain, Tok Adi. Baguslah kalau macam tu, Encik Kefli. Jangan sampai kita ni salah guna kuasa dan salah guna harta yang kita ada. Sudah.
Janganlah kita ni apa sesekali menipu kan, buat aniaya kat orang. Biarlah rezeki itu datang dari sumber yang halal, sumber yang diredai oleh Allah. InsyaAllah, rezeki itu nanti akan diberkati. Jemputlah minum Ustaz, Izzal, Tok Adi. Sambil-sambil kita borak-borak ni kata orang, boleh kita pasang-pasangkan tegak sikit. Cik Rosna, seperti yang saya cakapkan tu, Ustaz ni lah yang arif tentang derma untuk suara kita. Jadi Ustaz, silakan. Sebenarnya memanglah kami mengalu-alukanlah pada penderma untuk penduduk kampung dan juga untuk jemaah surau. Terpulanglah pada hajah apa yang untuk disedekahkan, apapun kami terima. Saya kalau boleh nak menderma pada benda yang diperlukan. Ya, tapi saya tak tahu apa yang tak ada lagi kat dalam surau tu. Kalau saya tahu, saya boleh terus mendermanya. Itu lebih senang pada diri saya, ya tak? Johan, kasi sejalah. Ni ada apa ramai-ramai ni, Ma? Ada majlis apa ni? Tak ada. Ni semua AJK surau. Mama sebenarnya nak menderma. Jadi Mama tak tahu apa yang diperlukan dalam surau tu. Jadi Mama jemput dah orang semua datang kemari untuk berbincang. Kan lebih senang lagi. Terpulanglah, Ma. Mama nak derma ke, Mama nak buat apa ke, Johan tak kisah. Tapi jangan terderma yang lain pada orang yang salah dah lama. Jangan solo. Saya minta maaflah Ustaz. Anak saya memang macam tu. Dia ada hasil lah budak-budak. Ya, Miss, saya teruskan. Apa yang saya nak tahu? Saya nak cakap pasal Johan, anak Makcik Rosna. Saya tengok dia tutup, belagak, sombong. Tak reti salam orang, tak reti hormat orang. Maafkan saya, Tok. Kalau apa yang saya cakap buat Tok marah. Jujur saya cakap ni. Pasal apa pula Tok nak marah? Tok pun nampak, Zah. Tapi dia tu anak orang, bukannya saudara mara kita. Kalau kita tegur nanti, takut jadi punca gaduh pula. Apa yang Tok boleh tegur, Tok cuba tegur. Tapi dia ada ibu dia. Sepatutnya ibu dia yang kena tegur dia, kan? Kita orang luar ni tak ada hak nak kacau rumah tangga dia, Zah. Masih baiklah hari tu Tok ada. Kalau tak, pecah dah muka dia tu. Astaghfirullahaladzim. Korban cinta kerananya. Cinta kerananya. Assalamualaikum, Tuan. Mak, ini apa hal ni? Dari mana ni? Kami dari AJK Surau. Nak minta derma untuk airat kematian dan juga majlis kat surau tu. Kalau ada apa-apa majlis, senanglah sebab kami dah ada duit tu. Majlis apa lagi kau nak buat ni? Majlis tahlil, majlis Yasin tiap-tiap malam Jumaat, airat kematian dan juga apa majlis di surau tu. Macam-macam korang ni. Semua benda nak minta derma. Ini macam inilah. Nanti aku bawa kain kapan untuk tiga orang. Nanti aku suruh tukang kebun aku datang hantar kat surau. Ya. Yeah. Semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah sediakannya. Allah punya bumi langit ciptaannya, miliklah apa saja.
lepaskan kain itu, ini tak sampai pula. Tak boleh, tak sampai juga. Lepas sikit. Dah habis lepas dah ni, Tok. Tak boleh lagi. Ni dah dapat kaki dekat sini dah. Masya Allah. Dah berapa meter kain kita potong. Masih tak cukup lagi ni. Ini kalau ikutkan dah 3 set dah ni, Tok. Kalau ikutkan ni dah terlebih muat dah ni. Pak Samad, kain kapan kita ada lagi tak? Di surau kita dah habis, Tok. Tapi di masjid mungkin ada lagi. Tapi peliklah saya, Tok. Dah 3 set dah kain kapan kita potong ni. Tak cukup-cukup juga. Macam mana ni, Tok? Kita cubalah yang mana boleh dulu. Kalau tak boleh juga, kita usahakanlah cara lain. Ya, yeah? Tok, kita nak buat macam mana ni, Tok? Semua ni ada hikmahnya. Dahlah, Tok. Mari sama-sama kita usahakan. Kalau tak cukup juga, Tok Adi, ini ada saya bawa segulung kain kapan. Saya rasa ini mesti cukup. Zal, pergi ambil kain itu. Nak kena potong semula. Ni. Apa lawak ni berpuluh tahun kahwin, buat kopi pun tak tahu. Apa ni? Tisu pun tak ada. Yalah. Saya tak berguna. Buat kopi pahit. Masak pun tak tahu. Saya ni memang tak pandai apa-apa. Saya tak berguna langsung. Awak ajalah yang terbaik. Amboi. Cakap sikit dah pandai menjawab. Apa hal? Apa lagi yang awak mahu? Semualah umat saya dah bagilah. Apa lagi? Saya sunyi, bang. Tak, kau tak nak anak. Aku ikut, jangan. Abang tu yang tak nak anak. Abang takut nanti anak-anak abang rebut harta abang, tikam abang dari belakang. Abang takut nanti dorang rampas harta abang, dorang halau abang. Sebab tu abang suruh saya makan ubat perancang. Apa yang tak nak saya beranak? Saya ingat bawa tak nak anak. Saya diam saja lah. Kalau saya dah tak berguna lagi, kan baik abang lepaskan aja saya. Apa? Lepaskan awak? Awak nak keluar dari sini? Patutlah awak selalu nak bergaduh dengan saya sebab nak keluar dari sini. Entah-entah awak dah rancang nak rampas harta saya. Entah-entah awak dah ada boyfriend kat luar sana. Dah mesti nak bunuh saya, nak rampas harta saya. Ha? Tidak, bang. Saya tak ada niat macam tu. Saya tak ada sesiapa, bang. Saya cuma ada abang saja. Bang, saya sayangkan abang. Tapi abang tak pedulikan saya langsung. Abang abaikan saya. Abang lebih penting dengan harta abang tu. Dan kain-kain abang tu semua lebih penting dari saya. Pada saya dah reda, bang. Apa-apa nak buat pada saya, buat saja lah, bang. Saya ikut saja. Bagus! Bagus, bang, awak ni. Ha? Ha? Kejap. Ini kain satu gulung cukup untuk balut pada aku bila aku mati nanti. Kau ambil. Kau ambil! Kau ambil! Ambil. Ambil. Awak keluar pada rumah saya. Ha? Ini saja harta saya bagi untuk awak. Ambil! Abang nak yang macam ni, saya ikut aja. Tapi ampunkanlah saya, bang. Eh, kau keluar dulu, Mas. Ingat, aku tak cakap dengan kau, ya. Kau masih isteri aku. Eh? Cuma kau tak boleh duduk sini lagi. Eh? Kalau aku mati dulu, kau bawa aja kain kapan ni. Keluar. Keluar! 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 Keluar dari sini. Nak hidup sendiri, ya. Kau ingat aku ni apa? Baruah kau! Keluar! Keluar! Keluar!
Tidak ambil dulu. Hamba kau banyak tutup hidup ini. Tidak! Mana Tok Adi? Dah lambat kita ni. Tu. Bagi time bulat. Oh ni tadi. Bagi. Kita dah ada cara lain lagi. Nak buat macam mana? Ikat. Korban cinta. Menangkan sangat Tok Adi tu. Mama ada apa-apa ke dengan dia? Ha? Eh, Juan tak fahamlah Mama. Bila Juan cakap pasal Tok Adi, mulalah Mama nak marah, nak melenting. Eh, cerita kat Juan apa benda ni semua? Astagfirullahalazim. Johan, Mama marah Johan bukan pasal Johan marahkan Tok Adi, kau tahu tak? Tapi Mama marah Johan sebab Johan tak tahu nak menghormati orang, tetamu yang datang. Ha? Johan buat tak tahu, buat muka seram pun saja. Bukan nak salam ke apa. Dia terus pergi macam tu. Eh, kau ngajar tak namanya tu? Oh, pasal Tok Adi tu semuanya dia betul. Pasal Johan semuanya salah. Eh, Mama, Tok Adi tu tetamu Mama, bukan tetamu Johan. Semalam Mama panggil Johan kat sana. Lepas tu Johan masuklah dalam. Buat apa lagi kat sini? Eh, Johan, apa salahnya kalau kamu hormat sikit orang-orang yang datang tu? Ha? Susah sangat ke? Johan bukan macam ni kan? Yang semalam ni, Johan marah sangat dengan Tok Adi tu kenapa? Saya heranlah, Tok. Sepanjang saya ikut Tok, saya tak pernah pula tengok tanah kubur terjelus ni, Tok. Kita ni tak bolehlah nak buat sangka pada orang yang dah mati. Apa yang patut kita buat, jadikan ianya sebagai pedoman dan teladan. Dengan bukti yang telah ditunjukkan di depan mata kita. Semuanya tu pasti ada sebab dan musabab. Lah, arwah ada kedai kain. Tapi kain kapan ni tak pernah cukup. Dah berapa set dah kita guna. Manusia ni perangannya tu bermacam-macam, Zang. Nak kata dia tak baik, dia baik orangnya. Tapi dapat balasan yang macam tu pula. Semua yang dia buat tu adalah antara dia dengan Allah.
biarlah Allah yang menentukan semuanya. Bukan yang mari nak hukum. Yang penting aku tu uskaya. Kalau aku susah pun kan siapa yang tolong. Takbir.